Salah satu pemain timnas Indonesia, Pratama Arhan menurut PSSI tidak menikah secara tiba-tiba namun telah memberitahukan niatnya sejak lama. Laporan langsung wartawan bolasport.com, Bagas Reza Murti dari Rayong, Thailand. Kabar gembira sekaligus mengejutkan datang dari Tokyo, Jepang pada Minggu, tanggal 20 Agustus tahun 2023. Salah satu pemain timnas Indonesia, Pratama Arhan resmi melepas masa lajangnya dengan menikahi perempuan bernama Nurul Azizah Rosiade. Berita ini dibagikan oleh Ketua PSSI, Erick Thohir yang langsung terbang ke Tokyo, Jepang untuk jadi saksi pernikahan Arhan dan Zize. Alhamdulillah selamat menempuh hidup baru Pratama Arhan dan Azizah, kata Erick Thohir melalui unggahan Instagramnya. Saya hadir di Tokyo menjadi saksi pernikahan Arhan, salah satu andalan timnas Indonesia. Semoga pernikahan ini bisa menambah semangat dan motivasi Arhan dalam berkarir di sepak bola. Langgeng terus sampai kakek nenek ya Arhan dan Zize, tambahnya. Dari Rayong, Thailand, bolasport.com coba menanyakan kepada manajer timnas U23 Indonesia Endri Erawan soal pernikahan Arhan yang terkesan mendadak. Namun Endri mengatakan bila memang Arhan sudah memberitahu PSSI jauh-jauh hari, tetapi memang tidak dipublikasikan. Udah lama sebenarnya, udah dari beberapa minggu yang lalu rencananya, kata Endri Erawan kepada bolasport.com. Memang tidak dipublikasikan, tapi kita di PSSI sudah tahu kalau Arhan mau menikah. Ya seminggu lalu lah saya tahunya, tambahnya. Endri pun memberi ucapan selamat kepada Arhan untuk pernikahannya dengan putri pebisnis dan anggota DPR RI, Andre Rosiade itu. Selamat menikah untuk Arhan dan Azizah, kata Endri. Semoga menjadi pasangan yang samawa. Dan mudah-mudahan Arhan bisa semakin fokus di timnas dan juga di klubnya, tambahnya. Sementara itu, pesta pernikahan ini juga dihadiri oleh beberapa pemain Tokyo Verdy. Salah satunya adalah Matheus Caldeira. Pemain yang berposisi sebagai kiper itu turut membagikan momen bahagia yang ada di akun Instagram pribadinya. Selamat dan banyak cinta dan kebahagiaan untukmu dan istrimu, @PratamaArhan8, tulis Matheus Caldeira. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!